Hai guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu karena aku mau pasang roller blinds di bagian teras. Tahu sendiri kan, sekarang tuh cuacanya lagi gak nentu banget. Kadang panas, kadang tiba-tiba hujan. Apalagi punya teras yang semi outdoor. Jadi kalau siang mataharinya tuh nyorot banget, terus pas lagi hujan tuh airnya tampias semua. Nah, ini dia penampakan terasnya pada saat siang hari. Sumpah ini panas dan terik banget, guys. Dan pastinya ini tuh silau banget. Tapi alhamdulillah banget akhirnya kita punya solusi efektif untuk mengatasinya. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin kalian pemasangan suntech blinds atau roller blinds outdoor di teras rumah. Jadi selain melindungi dari tampias hujan, roller blinds ini juga bisa melindungi dari terik sinar matahari saat musim kemarau yang bikin silau. Nah, ini dia tukangnya sudah datang dan aku mau dipasangkan sekalian. Untuk pemasangannya aku mau di bagian samping karena rumah ini tuh hadap ke selatan, jadi otomatis mataharinya tuh nyorot dari samping. Ini aku beli roller blinds-nya di Instagram Fashion Blinds 1204 dengan harga Rp395.000 per meternya dan gratis pemasangan untuk area Jabodetabek ya. Nah, ini sudah dimulai pengerjaannya. Ya, aku pesennya 2 roll karena untuk ukuran bentangan maksimal bisa 280 x 300 cm. Ketebalan kainnya 0,8 mm dan rangka tirai terbuat dari aluminium. Di Fashion Blinds juga tersedia 5 pilihan warna serta berbagai macam bahan. Ada yang tidak transparan atau berbahan plastik tergantung pilihan dan selera masing-masing. Bahannya sendiri sudah anti air ya, jika turun hujan gak usah khawatir karena airnya gak akan nembus. Bahan roller blinds ini adalah vinyl fiber coating yang umurnya bisa mencapai 10 tahun ke atas, serta kain tidak mudah rapuh terkena sinar matahari ataupun air hujan. Nah, untuk pengoperasiannya juga sangat mudah dengan sistem tarik menggunakan rantai biji plastik. Tirai ini mampu memblok panas dan silau sampai 70%. Dan untuk bahannya sendiri, dia bersifat one way. Dari dalam kita bisa melihat keluar atau transparan. Oh ya, di teras pasti angin berhembus kencang ya, tapi nggak masalah karena sudah dilengkapi dengan penahan angin. Dan ini adalah proses pemasangan kawat seling penahan anginnya yang dipasang di bagian kanan dan kiri tirai. Diameter kawat selingnya 3 mm, lumayan besar ya, jadi cukup kuat untuk menahan angin. Dengan model minimalis, roller blinds ini bisa dipasang di rooftop, balkon, gazebo, di kafe, bisa juga di asrama, perkantoran, dengan berbagai model bahan dan warna. Aku suka banget sih sama roller blinds ini, jadi bisa dibuka tutup sesuai keinginan. Nah, untuk perawatannya ketika kotor, tinggal dilap pakai kanebo basah atau lap basah ya. Dan apabila ada noda bandel, bisa menggunakan air sabun campur minyak kayu putih. Akhirnya selesai juga pemasangan tirainya. Kebetulan ini juga lagi hujan, jadi kalian bisa lihat ya penampakannya ketika hujan. Nah, roller blinds ini sudah bergaransi 3 tahun untuk servisnya dan untuk komponennya bergaransi 1 tahun. Misalnya nih, ada macet, copot, atau patah spare partnya, itu bergaransi ya. Tapi kalau untuk kainnya ini nggak garansi ya. Dan buat kalian yang mau samaan juga, langsung aja cek Instagram di Fashion Blinds 1204 atau bisa juga cek info di deskripsi bawah. Thanks for watching guys!